Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Nursery Channel dalam program Selatan Roman, Selami Tanaman bersama Roni Kartiman. Pagi kali ini saya akan mengganti media tanam aglonema kansa. Ini ada 4 pot aglonema kansa yang bekas nyetek, bekas nyangkok. Sudah lama sekali tidak diganti media tanamnya. Ini ada yang pertumbuhannya nggak tumbuh, ada yang anakannya nggak gede-gede. Coba kita bongkar, kita ganti media tanamnya. Ini potnya pakai yang kecil, yang ukuran 10, ya PT 10. Kalau nanti yang gede pakai yang 13. Ini kita lihat dulu yang nggak tumbuh, kita bongkar dulu. Ini medianya sudah siap, kokopit sekam-sekam bakar, biasa 60, 20, 20. Nah, kita lihat, ini tidak busuk, tapi tidak tumbuh. Coba kita cek, ada penyakitnya enggak? Ada dikit, tapi masih bagus sih sebenarnya. Ada titik-titiknya, spotnya. Tuh. Nah, agak bersih. Kita coba tanam. Ininya kita potong aja biar nanti keluar tunas. Kita tanam. Mudah-mudahan keluar anakan. Ini media bekasnya saya buang dulu. Yang busuknya. Nah, yang ini yang kecil-kecil nggak tumbuh, tumbuh atau pertumbuhannya lambat. Kita bongkar juga, kita lihat ini. Ini kan bongol, ini anakan, kita lihat. Oh, medianya sudah busuk, ini medianya sudah jelek. Tuh. Ini bongolnya sebenarnya masih panjang. Ada anakannya juga. Kita pecah dua aja, berarti anakannya kita ambil. Ambil dua akar, tiga akar. Yang bongolnya kita tanam lagi. Masih bagus soalnya ini ada anakannya. Dan yang busuknya kita buang. Supaya nggak nular. Nah, kita tanam dulu bongolnya, masukkan medianya. Kemudian kita tanam di tengah-tengah. Mudah-mudahan keluar anakan. Nah, yang anaknya kita tanam juga. Masukkan medianya 2/3 bagian. Ini kita masukkan anaknya 2/3 akar. Supaya tumbuhnya cepat. Yang ini kita bongkar juga. Kita cek. Masih bagus atau enggak? Medianya udah jelek. Tuh, akarnya udah pada busuk. Berarti medianya sudah jelek tuh ya. Coba kita lihat tanamannya. Nih, kita cek batangnya. Batangnya masih bagus. Ini cuma belum keluar akar anaknya. Ini bongolnya udah bekas berapa kali ini ya. Nyangkok atau nyetek ini 1 kali, 2 kali. Berarti ini yang ketiga. Kita tanam lagi. Agak dikubur biar keluar akar yang anakannya. Nah, yang ini agak tinggi, belum ini belum dicangkok, belum disetek. Kita ganti ke pot yang besar. Masukkan dulu medianya setengah. Kita balikan. Ini akarnya bagus sih ini mah. Akar mudanya tuh ya. Tapi ada juga yang busuk, ini bongolnya juga basuk, bagus. Cuma nggak keluar anakan. Nah, kita tanam. Biar kekubur semua, agak daleman dah. Nanamnya.
tambahkan media di sekelilingnya. Kurang dalam sebenarnya ini, tapi udah mentok, nggak apa-apa lah, tambahkan lagi. Nah, untuk pagi kali ini mengganti media tanam aglonema kansa sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.